Terjadi cita-cita akut loh. Cita-cita. Kita pengen punya doang. Buat Instagram ya. Mau masuk ke lomba. Terima kasih. Ya, smart, Mbak. Dapat ya, Mbak. Iya, seneng banget ya, Mbak. Ikut atau ke dalam, lo ikut, lo ikut. Goyang dumang. Mencegah kerumunan seperti ini,
Jadi sangat berbahaya sekali untuk nggak konkret aja Mbak. Ini kita udah substansi pemeriksaan yang kita tanya. Kalau pandemi kita sama-sama tahu dan kita dari pagi. Ya, jadi kita belum gimana? Bisa banyak menjelaskan. Ini juga kita sebenarnya takut keluar dengan kondisi kerumunan seperti ini. Jadi nanti kita janji di sosial media kita akan kasih tahu detailnya seperti apa. Mbak, secara apa waktu itu diundang oleh Kemensos oleh siapa dan kemudian berapa lama? Berapa? Karena kan semua dari manajemen itu. Saya cuma bisa menjelaskan. Saya di sana diundang secara profesional dan menyanyi secara profesional. Jadi di sini saya sebagai saksi aja. Jadi nggak ngomongin apa-apa. Ini pertanyaannya kan nggak dijawab. Jadi kalau memang benar materinya terkait Anda ikut acara di Kemensos di Labuan Bajo, siapa yang mengundang? Yang mengundang adalah pihak event organizer. Jadi saya tidak mengetahui siapapun. Apa Julian, Bapak Julian Batubara ini juga saya tidak kenal sama sekali. Jadi saya sempat bertemu dengan satu orang. Namanya? Namanya Bapak Adi ini. Adi Wayono. Betul. Yang mengundang saya di IGO. Jadi saya tidak berhubungan dengan beliau pun sama sekali. Oke. Okay. Jadi begini ya Mbak ya, kalau Mbak Cita kan mendapatkan job untuk di Labuan Bajo itu melalui pihak ketiga, begitu ya? Maksudnya tidak langsung pada Mbak Cita? Saya tidak langsung. Tidak langsung dengan Pak Adi ya? Tidak. Oh, langsung. Oke. Kalau dengan Pak Adi tidak langsung. Bayarannya berapa Mbak? Mbak Dita, ayo Mbak Dita, Mbak Dita, sini lo. Persiapan Bapak pemeriksaan hari ini apa saja ya? Apa saja?